Selamat pagi. Assalamualaikum semua rakyat Malaysia. Kan? Aduh. Azmin. Tak habis-habis isu Azmin. Ya? Kita ni, masyarakat kita ni, kalau kena kat orang, bukan main lagi dia punya menyalak. Kalau kena kat diri sendiri, senyap je. Kan? Ni saya nak bagi korang semua fikir jauh sikit, cuba faham sikit. Benda yang ada kena mengena, dia ada kena mengena. Benda yang tak ada kena mengena, tak payah menyibuk. Kan? Hal peribadi orang, buat apa kita nak masuk campur? Lantarlah kat dia. Kan? Dia nak mengunyit ke, dia nak membontot ke, dia nak tala bontot orang ke, orang nak tala bontot dia ke. Suka hati dia lah, tu hal peribadi dia. Dia tak takbir negara ni, dia tak jalankan tanggungjawab kerja dia untuk rakyat ni menggunakan bontot ataupun punai dia. Aku terpaksa cakap bagi jelaskan korang ni. Cuba fikir sikit. Apa kena mengenanya hal dia bontot ke mengunyit ni semua? Tak ada kena mengena. Kalau betul, kalau tak betul, kalau lagilah fitnah aja semua tu. Satu. Yang kedua, kalau betul ada isu-isu macam tu, setakat ni kita dimaklumkan si Haziq dia mengaku kata dia bersama dengan Azmin. Bukan dia kata dia menjadi mangsa liwat. Faham tak? Bermakna hal tu adalah hal, kalau betul lah, ya. Kalau betul sekalipun, itu adalah hal peribadi. Kenapa pula nak jadi isu pula dikaitkan dengan kedudukan dia, jawatan dia, karier politik dia? Kenapa? Dia bukan buat jenayah pun. Kan? Dia bukannya pergi meliwat orang ke apa, tak ada. Kan? Jadi kita ni dah tak ada modal sangat pergi serang hal peribadi orang. Hal peribadi tu lantak kat dia. Apa dia tak habis negara ni pakai kunyit ke? Tak kan? Kita nak tahu apa urusan dia dengan kita. Urusan peribadi dia adalah hal peribadi dia. Lantak kat dia. Dia dengan kita ada hal tak? Ada urusan tak? Ada benda yang tak selesai tak? Dia menyamun duit negara tak? Dia ada menyeleweng duit negara tak? Dia ada samun hak rakyat tak? Tak ada. Kalau tak ada, selain pada tu urusan dia lah. Kalau semua kita nak ukur dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Alah. Kadang-kadang yang bercakap tu aku tengok muka pakai tudung apa semua. Alah. Tengok muka pun tahulah. Abang Zakaria tu dah masuk mulut dia dah. Cuma tak ada video, tak ada gambar aje. Kalau ada galau, dia pun kena viral juga. Oh, ini luar tabii. Pasal apa? Abang Zakaria masuk dalam mulut. Kena kat orang, bukan main dia bercakap. Mulut dia kita tengok pun lah. Nampak Abang Zakar pernah masuk. Abang Zakar pula. Abang Zakaria pernah masuk. Apa nak sembang? Buruk engkau, cuma tak terdedah aje. Kan? Cerita orang bukan main lagi. Itu je lah modal 24 jam. Kan? Dah tak ada isu lain tak? Azmin ada samun duit negara? Ada songlap? Tak ada. Tak ada, kita tak ada urusan apa-apa dengan dia. Hal lain, hal peribadi dia. Oh, pemimpin tak bolehlah macam tu. Dia mesti Islamik. Alah. Tu, spender putih tu apa cerita? Kan? Macam-macam kalau nak cerita pasal benda-benda yang menular ni. Alah, habis reban berjubah pun 2x5 je. Negara Malaysia ni, dia dikawal oleh sistem politik. Korang kena faham lah. Ya? Bukannya dia ditakbir secara Islamik. Dia ditakbir mengikut sistem politik. Kan? Takkanlah kena kat orang, korang nak suruh dia berjubah berserban baru boleh jadi pemimpin. Semestinya. Kalau pakai songkok, tak boleh. Yalah, pelik-pelik lah korang ni. Sudah-sudahlah tu. Kan? Kita ni pun ada buruk kita. Cuma kita punya buruk tak ada video je. Azmin tu, ataupun si Haziq tu, dia tu menular sebab ada video, ada gambar. Memanglah, itu je lah modal korang. Tunjukkan kat aku, Azmin tu dia ada buat naya kat rakyat. Ataupun dia ada songlap duit negara ke. Yang tu baru betul.
Usahkan orang lain, aku sendiri pun boleh hentam dia. Tapi kalau setakat dia pergi membapuk, memondan ke apa ke, contohlah kan, tak ada aku peduli lah, pergi mati lah, lantarkan dia. Kan, itu hal peribadi dia. Kan, itu buruk yang korang terjumpa. Buruk lain mungkin ada banyak lagi yang korang tak jumpa. Ya, sebab tu aku cakap hal peribadi tak payah kita sibuk. Biarlah kan dia. Kan? Alah, sembang. Macamlah suci kali kat api neraka sangat. Ya? So, hentikanlah cerita-cerita bak mengunyit ni semua. Tak payah cerita lah. Nyampah. Aku nak tengok korang duk kacau Azmin tu. Duk kacau kerajaan dengan isu-isu bodoh macam tu. Kan kerja-kerja yang sepatutnya dia buat untuk rakyat kan tergendala kan. Lagi korang pening. Kan? Aku nak tengok kerja Azmin. Hari ni dia masuk ofis pukul apa? Dia ada tengok hak rakyat tak? Dia ada bantu negara tak? Dia ada bantu rakyat tak? Itu aku nak tengok. Kalau kita nak cakap pasal pemimpin, tak payah sibuk hal peribadi dia. Bini dia nak pakai skirt pendek ke apa ke, lantak ke dia. Aku nak tengok otak dia boleh pakai tak? Kerja dia tu mendatangkan manfaat pada rakyat tak? Urusan dia dengan aku sebagai rakyat. Bukan urusan dia, bini dia. Alah, kalau korang nak sibuk macam tu. Hei, ingat apa? Suci sangat ke? Alah, korang tu cuma jahat tak nampak je. Kalau nampak mungkin lagi teruk pada Azmin tu. Kan? Kalau nak cerita pasal, oh tak boleh lah macam tu sebab dia pemimpin. Oh, macam tu. Alah, tu bapuk-bapuk kat lorong tu semua, kau pergilah serang ahli parlimen kawasan tu. Cakap lah kata, oh pemimpin menyokong aktiviti-aktiviti membuntut, memunai ni semua. Asal tak kecam? Alah. Tu dulu Lin Guan Eng masuk, kena tahan polis, kes apa? Tu Melaka. Apa kes tu? Tak ada pula bising? Kan? Alah, kena kat orang bukan main lagi. Kalau yang bersuara tu semua mesti macai tu. Fikirlah, jadi neutral. Neutral ni kita tak sokong mana-mana. Aku ramai je orang politik ajak aku, jom join politik. Aku tak nak join. Sebab apa aku tak nak join? Sebab kalau dia orang buat perangai, nanti aku tak boleh nak sound. Kan? Jadi kalau aku duduk tengah, tak kira siapa lah. Aku boleh je entam kiri kanan. Kan? Jadi aku kena duduk tengah. Faham? So isu Azmin tak payahlah. Dia tu bagus. Kalau hal kerja dia bagus lah. Kalau hal memunai, memundan tu aku tak tahulah pula. Aku pun tak pernah lah terfikir kalau betul dia terlibat. Kalau tak betul, lagilah kan. Sebab aku ni kadang-kadang tengok muka orang pun aku tahu ni kaki memunai ke. Ni kaki gigit Abang Zakaria ke. Aku tahu. Tengok muka pun tahu. Hey, lain macam muka dia ni. So sekian. Fikir-fikir kan. Wassalam.